Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, di sela-sela kegiatan saya di kebun pisang ini, saya menikmatinya dengan nyantai, walaupun mungkin capek, tapi tidak terasa dengan lingkungan yang bersih dan asri dan suasana yang nyaman, sahabatku ya. Nah, ini kebetulan saya lagi santai dan istirahat menikmati suasana di kebun pisang ini. Ya, ini kebetulan ya menikmatinya dengan santai. Nah, ini kebetulan ya sekedar ada ya inilah minuman kopi, secangkir kopi dan aqua untuk melepas dahaga dan bisa melepas lelah, ya ini peralatan untuk di kebun. Ya, ini sengaja ini lagi istirahat. Ya, ini adalah mangga yang bisa saya jadikan untuk ikon juga, karena mangga ini dikenal dengan mangga doyong di area kebun pisang. Nah, ini untuk bisa untuk nyantai, untuk menikmati secangkir kopi dan ya air putih aqua, untuk menikmati pemandangan di area kebun pisang ini. Sahabatku sekalian, jangan lupa ya, tetap subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel Petani Pisang Gadu-Gadu. Inilah sahabatku kebun pisang yang tiap harinya saya nikmati untuk ya berkebun dan menikmati hari-hari di usia saya yang ya mungkin dikatakan bukannya senja, tidak boleh dikatakan senja, tapi untuk hari-hari mengisi waktu untuk tetap sehat. Itu aja sahabatku ya, sambil istirahat sambil menikmati minum kopi biar kita itu nyaman di kebun pisang ini. Terima kasih sahabatku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.